Kok nggak bangun, Uma? Ah, susah banget ya bangunnya. Pagi hari ini kita tidak mandi. Kita di Mesir ini gimana ya? Dia bilang mandi sehari dua kali, orang kita nggak keringetan. Gimana dong? Kangennya sama Aira, berarti rindunya sama Aira. Selebihnya? Selebihnya selain Aira. Gimana nih ditinggalin sama ini Khadijah? Perasaannya kamu gimana? Sebenarnya karena kan udah persiapan pulang bareng semua itu keluarga, kaumnya mau harus stay di sini. Sekarang udah mau pulang, sayangnya Oma gak kembali ke Indonesia karena ikoma Oma belum selesai, visa Oma belum selesai. Jadi Oma bareng anak-anak, sekarang masih jam 5 pagi. Let's go, ayo kakak. Let's go. Sekarang mau sholat dulu. Bangunin. Kakak bangun. Bangun kak. Cepet, kakak bangunin. Kok gak bangun, Oma? Ah, susah banget ya bangunin. Kak, bangun kak, gosok gigi, sholat dulu kak, yuk. Kak, jadi Uma harus merelakan anak-anak pulang ke Indonesia lebih dulu. Sebenarnya tiketnya udah beli semuanya, cuma karena ikomahnya visanya belum keluar juga gak bisa. Dan gak boleh pulang ke Indonesia dulu, kalau belajarnya gitu kan. Jadi udah sekarang antar anak-anak aja ke bandara. Rasanya gimana rasanya? Sedih sih karena udah ngebayangin pulang bareng-bareng ke Indonesia. Sebulan kita pulang ke sebulan, terus kita balik lagi ke sini gitu. Anak-anak tidak mandi ya. Di pagi hari ini kita tidak mandi. Kita di Mesir nih gimana ya? Dia bilang mandi sehari dua kali, orang kita gak keringetan. Gimana dong? Apa yang bakal dikangenin dari Mesir kalau nanti udah di Indo? Aira, dia Aira. Iya, Aira. Aira, kangennya sama Aira. Berarti rindunya sama Aira. Selebihnya? Selebihnya selain Aira? Aira aja. Aira aja. Yang dikangenin. Oh gitu. Ya, ya, ya. Apa yang dikangenin dari Mesir? Sulaiman mau naik stroller kak. Dikangenin dari Mesir makanan semua. Oh iya, makanan semua Mesir. Kamu suka makanan Mesir? Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam. Gimana nih ditinggalin sama ini Khadijah? Perasaannya kamu gimana? Sebenarnya karena kan udah persiapan pulang bareng semua itu keluarga, kaumnya
mau harus stay di sini, tapi nggak apa-apa. Nah, kayaknya harus ada yang nginep dekat dua orang di rumah itu. Ya, terima kasih. Khadijah, ini sama Uma. Nanti jumpa lagi. Oke guys, kita baru pulang ke Mesir. Rusak. Apanya rusak? Kok bisa? Ini kok berembak? Enggak, kok berembak kita. Weh, rambutnya bro. Oh my god. Tadi udah pagi besar, setelah bilang sampai 20 lebih bilang. Khalibin, perempuan atau laki-laki? Terus jawabnya apa? Perempuan lah. Perempuan. Ya, namanya. Lo pakai baju siapa itu? Gimana? Kemarin cuman les musim panas. Terus? Namanya sekolahnya Tajan. Tempat lesnya Tajan. Tajan pokoknya Tajan lah. Seru enggak? Seru dong. Ayo. Nanti Sulaiman sendiri dong. Musim panas. Musim panas di Tajan. Musim panas. Oh, di Mesir. Tadi ekonomi rasa bisnis ya? Jadi tidurnya bisa tiduran. Tumbah. Tumbah. Mana Mbak? Tumbah, guys. Ini bertiga pakai baju Ronaldo. Eh Sulaiman udah bisa pakai sendal jepit. Sendiri loh, dia pakai sendiri sampai lari. Oh iya. Seneng gak? Ada ingusnya. Komen-komennya di Instagram, Khadijah ganteng tapi cantik. Jangan lupa subscribe gue, cantik tapi ganteng. Jangan lupa.